Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak jalan pergi Newcastle. Lebih tepat sebenarnya kita nak pergi ke Toronto lah. So, hari ni agak excited sikit sebab baru dapat test vlog untuk ni Insta360 Go 2. So, kita pairkan dengan GoPro. So, jalan tak boleh dah jauh mana pun. 154 kilo kot rasa. So, enjoy jalan-jalan. Right. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan lalu daripada city. City kita akan masuk Harbour Bridge. Sini apa lah, jambatan sini. Dari jambatan sini kita akan terus masuk Pacific Highway. Kat Pacific Highway tu dah sedap sikit lah jalannya. So, estimate kita akan sampai berapa? 7 kot. Kilo kita akan sampai dalam 6 suku. Itu kalau ikutkan waste lah. Tapi kita nak berhenti isi minyak. And ni pun tadi dari balik kerja pun tak makan lagi. So tengok nanti kita stop, berhenti makan kat mana-mana ke, setengah jalan ke, mau reset ke. Lepas tu lah, harap-harap trafik pun ok kot hari ni. Sangkut sikit lah, ada sangkut sikit jam. Tapi tak apa, kita layan je. Sebenarnya lebih kepada nak tengok macam mana hasil Insta360 Go 2 ni punya vlog lah. Okay, macam mana aku buat tu, benda tu nak cakap senang pun tak, nak cakap susah pun tak. Nanti aku akan tunjukkan video dia macam mana aku buat. Dia adalah beberapa benda yang kena DIY sikit lah, tapi tak ada tebuk. Yang tu yang best, sebab banyak aku tengok dekat YouTube dia orang buat untuk mounting kan, mounting apa tu, finger mount GoPro tu. Banyaknya aku tengok dia orang untuk helmet open face, dia orang akan tebuk tau, tebuk dekat visor. So aku sayang lah nak tebuk visor. So macam aku tengah fikir satu cara lain, aku dapat idea, so aku terus je buat. So nanti aku akan tunjukkan video dia. Mungkin bukan sekarang lah, mungkin nanti kemudian lah. Tapi aku akan tunjukkan dalam video ni nanti macam mana hasil yang dahsyat lah. Sebab tu agak excited nak tengok macam mana hasil video dia. So far semalam dengan 2 hari lepas dah ada buat try video. So far okay, cuma masalah untuk Go 2 ni, dia tak sesuai jadi main camera kat sini. Dia sebenarnya GoPro patut letak kat sini. Insta360 Go 2 tu letak kat sini sebagai B cam. Sepatutnya GoPro adalah A cam lah, main cam. Sebab audio pun semua daripada GoPro. Cuma masalah GoPro ni, aku dah cuba ringankan. Sebelum ni aku pakai Yulan Z Cage. Yulan Z Cage tu dia aluminium lah, memang solid build. Tapi masalah dia, bila aluminium dia berat. So kalau untuk full face tu mungkin okey kot, sebab dia gantung pada helmet, bukan gantung pada visor. Jadi sebab tu aku cari satu jalan macam mana aku boleh gantung kamera yang ringan. Itu datang idea dia Insta Go 2 tu. Apa benda pula ni, melekit pula kat tapak. So far macam tu lah. So untuk main cam ni aku tak boleh rekod lama. Aku test malam dalam 25.
dalam 25 dia dah out, 25 minit. So aku kena cut, lepas tu kena charge, masuk balik dalam case dia. Nanti setengah jalan aku akan lepas dah charge lah, lepas masuk dalam case charge, aku akan sambung balik. And selebihnya main cam akan jadi pada GoPro. Yang tu aku tengah nak study macam mana nak buat supaya ada A cam dengan B cam, tapi nak guna kamera yang ringan dekat sini. So far cerita dia senang je. Cerita dia, aku nak ringankan helmet, aku nak saja buat video jalan-jalan sebab dah alang-alang kena hantar kerja jauh, tak pergi ke Newcastle. So try lah kan, try untuk video ni. Kalau setakat pusing kat bandar je buat vlog, tak syok lah kan. So kita dah sampai Sydney Bridge, dah nak masuk Sydney Bridge. Belah kiri ni Darling Harbour, belah kanan tu bandar, bandar Sydney lah. Kalau nak Opera House semua kena pergi belah kanan lah. Okay lah, so far trafik okey tau ni. Cuma ni dah nak gelap ni, takut nanti sekejap lagi ramai mesti tak lawa. Cuba speed up sikit, so kita nak kena isi minyak juga lagi ni. Sydney Bridge, inilah Sydney Bridge yang famous sangat tu kan. Aku yang famous pun tak tahu, mungkin sebab design tu. Belah kanan tu Opera House kalau boleh nampak lah. Alah kacau bangunan ni. Ya, cuba tengok lah, tu ada Opera House belah kanan ni. So most of the time lalu tengok Opera House atas jambatan je lah. Nak pergi belah bawah tu masuk Bandar Jam. So ni bateri nak habis ni ke? Insta GoTo ni ni rasa lepas Sydney Bridge ni memang kena charge terus. Dia satu dia punya charging case tu boleh charge 4 kali. So satu kali itu hari test untuk rekod boleh 25 minit plus-plus lah, lebih kurang. So ada 4 kali. So itulah macam cakap tadi, benda ni harga untuk nak test je, test video. Di samping tu cubalah buat-buat vlog, bukannya nak buat apa-apa pun sebenarnya, sebab nak try. Sebab kalau tak ngam then kena fikir cara lain lah. Sebab bukannya selalu buat vlog foto pun, sebab macam kalau ada nak pergi cari lah jalan-jalan holiday, then kita buatlah vlog kan. Kalau tak ada, kadang bandar memang jarang sangat lah. Pusing pun sekadar 2 minit, 3 minit sampai satu kawasan. Alright, so kita dah sampai dekat kawasan North Sydney. Ni dah seberang pada jambatan, dia panggil sebagai North Sydney lah. Depan ada Chatswood, Epping, Newcastle lah. So Newcastle lah kita nak halau tu. Alright, so kita sambung lagi nanti, kita save battery dulu.